Lebih dari 400 orang warga Cipinang Melayu, Jakarta Timur masih menempati lokasi pengungsian di Masjid Universitas Borobudur. Hal ini dikarenakan banjir yang merendam rumah mereka belum sepenuhnya surut. Warga Cipinang Melayu ini masih bertahan di lokasi pengungsian karena aliran listrik di sebagian area masih dipadamkan. Sementara sebagian pengungsi lainnya memilih pulang ke rumah. Pengungsi mengaku fasilitas dan bantuan yang ada di lokasi pengungsian sudah cukup memadai. Mereka pun berharap listrik segera kembali menyala agar dapat pulang ke rumah masing-masing. Ya kalau yang ini kan kita nggak tahu ya, kirain banjir biasa apa paling sepinggang atau sedada, ternyata kan kayak seperti tahun kemarin ya baju-baju banyak yang kerendam juga. Alhamdulillah sih cukup, udah ada makan siang, udah ada pagi, ada roti, ada siangnya makan siang gitu. Belum tahu, abis listriknya belum nyala sih, masih belum bisa bersih-bersih jadinya. Sebelumnya 1.000 lebih kepala keluarga di wilayah Cipinang Melayu, Jakarta Timur mengungsi akibat rumah mereka terendam banjir dengan ketinggian yang bervariasi. Mulai dari 50 cm hingga kedalaman 3 meter. Hingga Kamis siang, banjir masih menggenang di wilayah Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Ketinggiannya pun beragam, dari 20 hingga 50 cm dan ikut merendam bagian dalam rumah-rumah warga. Sejumlah warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir dengan membuat penyangga darurat dari besi untuk meletakkan perabotan rumahnya. Beberapa warga lainnya memilih menetap di lantai atas rumah mereka. Tak hanya merendam rumah warga, banjir juga menyebabkan sekolah dasar 05 Pejagalan menghentikan kegiatan belajar mengajarnya. Meski para guru sempat datang ke sekolah, namun aktivitas sekolah ditiadakan karena banyak murid yang tidak bisa hadir. Aktivitas belajar sebenarnya nggak bisa, karena di kelas-kelas, kalaupun kelas di kelas itu adanya di atas. Kelas yang di bawah itu ada satu. Karena anak yang datang sedikit ya, daripada kita juga guru-guru datang paling juga bersih-bersih gitu. Sudah 3 hari aktivitas di sekolah ini diberhentikan sementara akibat banjir. Pihak sekolah berharap banjir segera surut agar kegiatan belajar mengajar kembali normal. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di studio. Sebelum memulai acara, saya mau nyapa dulu teman-teman mahasiswa yang sudah datang ke studio ya. Selamat datang buat teman-teman dari Universitas Sahi. Gimana kampus Supomo, aman dari banjir? Banjir nggak? Banjir, oke. Juga teman-teman dari Universitas Trisakti Grogol. Kampus Trisakti apa kabar? Grogol langganan bukan? Banjir? Banjir, oke. Banjir dan bangga, oke. Ya. Dan juga ada teman-teman dari UIN Syarif Hidayatullah. Ciputat bagaimana? Aman dari banjir? Aman dari banjir, tapi tidak aman dari macet kayaknya kalau di sana ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai Jakarta. Banjir bikin khawatir. Selamat datang di Prime Show with Ira Kusno. Tos, silakan Mbak Ira. Selamat malam. Banjir kembali mengepung Jakarta. Setelah banjir besar yang melanda Jakarta di awal tahun 2020, beberapa hari lalu sebanyak hampir 300 RW di Jakarta terendam banjir. Cukup besar dampak yang ditimbulkan dari musibah banjir Selasa lalu. Sejumlah sekolah di Jakarta terpaksa diliburkan karena sekolah mereka terendam banjir. Tak hanya sekolah, bahkan ruas tol Jakarta Cikampek tidak luput dari banjir yang menyebabkan sejumlah kendaraan terjebak dan berhenti di tengah jalan tol. BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sudah memprediksi
bahwa curah hujan akan mencapai puncaknya pada Februari sampai dengan pertengahan bulan Maret mendatang. Lalu bagaimana sebenarnya persiapan dari Pemprov DKI Jakarta jika memang banjir ini sebenarnya sudah bisa diprediksi? Sore tadi, saya dan tim Prime Show berkesempatan untuk mewawancarai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan saya bertanya sebenarnya apa saja persiapan Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir dan juga apakah memang kurang antisipatif dalam mengatasi banjir. Kita simak dialognya. Mas Anies, BMKG ini kan memperkirakan bahwa curah hujan akan terus deras sampai Maret begitu ya. Dan Mas Anies sendiri pernah mengatakan ini curah hujannya Januari-Maret akan luar biasa. Tapi saat ditanya media kemarin di pintu air Manggarai, Mas Anies menjawab, ya sudah warga waspada saja. Waspada ini artinya apa ya Mas? Karena waspada tiap orang kan beda-beda ya. Ya sebetulnya kita semua harus waspada. Karena intensitas hujannya luar biasa tinggi. Kapasitas kita di dalam drainase kita itu punya batas. Ini kan didesain sudah panjang ya. Jadi ketika air itu datang dengan jumlah yang cukup banyak, maka selalu akan ada waktu untuk bisa mengalir semuanya. Baik mengalir itu diserap tanah maupun mengalir ke sungai dan laut. Tapi ketika kemudian Mas Anies bilang bahwa harus waspada, itu kan masing-masing orang akan mengartikan berbeda-beda Mas. Jadi bukan kemudian tindakan yang memang harus dilakukan, tetapi mengatakan dengan kata waspada gitu. Ya memang kita semua harus waspada. Dan bukankah itu kemudian berbeda-beda untuk tiap orang Mas? Jadi sebetulnya antara orang yang pernah kena banjir sama tidak kena banjir kan waspadanya beda-beda. Iya kita semua begini, kewaspadaan itu kita lakukan bentuknya misalnya. Ada di rumah kita, pastikan bahwa sedikit mungkin air dialirkan keluar. Sebisa mungkin air ditahan. Ditahan itu di mana? Kita buatkan sumur-sumur resapan. Itu perlu dilakukan. Dan aturannya sudah ada sebetulnya. Nah, Mas Anies ini kan terakhir-terakhir ini kayaknya kalau pakai kata-kata yang singkat-singkat gitu ya. Sebenarnya kadang-kadang orang tuh pengen tahu seperti solusi banjir itu seperti apa. Kata waspada tadi Mas, bisa interpretasinya macam-macam untuk tiap orang. Solusi banjir ketika ditanya, Mas Anies cuma mengatakan kerja, kerja, kerja. Kerja yang bagaimana Mas, prioritas yang seperti apa yang mau dikejar? Mungkin malah lebih menarik begini. Misalnya nih, sebelum saya jawab di situ. Kalau sebuah kota bangunannya hancur, terkena gempa. Pertanyaan pertama yang muncul apa? Berapa skala Richter gempanya? Ketika sebuah kota tergenang air, pertanyaan pertamanya adalah berapa besar curah hujannya. Oke, menurut saya itu yang penting untuk kita tunjukkan sekarang. Bahwa nomor satu kita lihat sekarang ini terjadi sebuah fase karena macam-macam faktor, BMKG menjelaskan ada global warming, ada climate change, dan lain-lain yang membuat pola hujan tidak lagi berpola. Tapi dalam keadaan seperti ini Mas, memang... Saya terusin dikit ya. Ya boleh Mas, tapi dalam keadaan seperti ini yang diharapkan orang dari seorang gubernur Anies Baswedan adalah kata-kata yang lebih simple, yang kemudian lebih mudah diikuti orang. Ya justru begitu, karena itulah kenapa saya cenderung tidak melayani percakapan diskusi tentang sebab. Yang ditanya apa? Solusi loh Mas. Iya betul, justru sekarang langkah kita. Langkah kita saat ini ya, kalau bicara tentang sistem drainase, sistem drainase kita ada hari ini. Yang justru kita sekarang harus lakukan adalah bagaimana menahan supaya tidak semuanya mengalir keluar. Saya beri contoh sederhana sekali. Sebuah rumah hujan, ketika hujannya 150 mm, dialirkan keluar itu enggak menimbulkan banjir. Tapi ketika hujannya 300, dialirkan keluar ya otomatis terjadi banjir. Tapi bila kita bisa menahan sebagian di depan di rumah kita, itu lalu akan kita bisa membantu. Artinya dalam jangka pendek yang mau dikatakan Mas Anies apa sih untuk solusi banjir Mas? Karena semua orang menanti. Betul. Begini. Dan yang dikatakan kerja tanpa kemudian hujannya ada keterangan. Di luar kontrol kita. Di luar kontrol kita. Jadi hujannya turun 150, turun 300 di luar kontrol manusia. Bagian kita adalah ketika air sudah jatuh. Di situ kemudian Mbak Ira bisa lihat aja. Apakah ketika sudah hujan lalu terjadi
genangan yang lama atau singkat. Di situ ada perubahan, bagian kita. Memang ada perubahan dari awal sampai sekarang, Mas. Justru itu artinya kita siap merespon curah hujan yang tinggi. Sebagian orang mengatakan siap, malah justru kurang antisipatif gitu, Mas. Karena kalau cuman memang pengurangan dari kecepatan penanggulangan, ya. Tetapi di sisi lain, ini seperti tidak ada tindakan nyata yang dilakukan oleh Pemda DKI. Sehingga daerah yang terdampak jadi lebih luas. Ketika bicara daerah terdampak, pertanyaannya, apakah curah hujannya sama dengan dulu yang tidak terdampak? Beda. Tidak bisa kita menganggap bahwa hujan itu sama terus. Makanya pertanyaan dasar tadi saya analogikan dengan gempa. Kalau gempa orang tanya berapa skala Richter. Kalau hujan nggak ada yang tanya tuh berapa milimeter. Padahal yang menentukan sebuah tempat itu menjadi banjir atau tidak di titik awalnya adalah volumenya, volume airnya. Yang kedua, salurannya. Nah, artinya soal drainase kan, Mas? Betul. Apakah ini kemudian dikatakan bahwa Jakarta cukup antisipatif? Sekarang sebutkan soal drainase. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sebuah tempat seperti Halim Perdana Kusuma? Itu adalah fasilitas angkatan udara bersih, rapi, terawat, hijau. Banjir tuh penuh. Salah gubernur. Enggak antisipatif. Sehingga Halim Perdana Kusuma yang sangat hijau sampai bisa banjir. Ya pertanyaan sederhana, berapa skala, berapa milimeter hujan yang jatuh di Kalau RSCM Halim. Gitu Mas, kan RSCM nah, ini dari dulu-dulu persis. Juga gak pernah banjir gitu ya. Persis. Dan sebagian mengatakan jangan-jangan ini soal gorong-gorong. Dimana kemudian ada soal izin-izin yang diberikan tanpa kemudian diperhatikan untuk hal-hal seperti ini. Jadi inilah yang namanya pilih-pilih gawang untuk menggolkan bola. Oke. Okay. Ketika saya tunjukkan kasus Halim, berhenti itu semua argumen tentang curah hujan. Karena saya tunjukkan ini loh, bahwa ternyata memang nomor satu kita lihat curah hujan. Nomor dua pengendalian ketika curah hujan itu jatuh. Nah, contoh kasus beda-beda Mbak. Seperti di Cipto, alhamdulillah diperhatikan. Saudara-saudara kita di Bekasi yang kebanjiran gak pernah tuh ditanyain dalam talk show. Nggak jadi perhatian, nggak penting. Ya, karena elektabilitasnya Mas Anies lebih tinggi daripada Ridwan Kamil gitu. Jangan. Nggak, ini contoh saja betapa kita ini cari picking. Pilih-pilih mana yang kira-kira bisa untuk argumen yang saya miliki. Saya punya argumen apa? Lalu pilih kasusnya dari jadi, banjir. Jadi artinya Mas, ketika Januari itu Jakarta banjir besar. Saya teruskan dulu soal RSCM. Ah, oke. Okay, jadi RSCM itu ada volume hujan yang tinggi tempat itu, lalu saluran yang memang sanggup untuk menampung sampai dengan curah hujan tertentu. Ketika curah hujannya di atas itu, dia perlu waktu untuk bisa mengalir semua. Nah, ketika kemudian dianggap ini antisipatif, Mas, kenapa misalnya dari direksi RSCM tidak diinfokan sehingga ada beberapa peralatan yang luar biasa mahal jadi terendam? Menginfokan apa? Menginfokan bahwa ada kemungkinan ini curah hujannya tinggi. BMKG kan sudah mengatakan, Mas, cukup jauh hari. Mas Anies mengatakan juga sampai Maret itu akan tinggi curah karena hujan. Karena itulah kenapa kita semua harus waspada, karena itulah kenapa kita semua dari dulu dianjurkan untuk selalu membangun sumur resapan sehingga menahan sebagian air untuk turun sebelum dia dialirkan. Artinya apakah kemudian tinggi. Info itu tidak cukup didapat juga gitu, Mas? Saya rasa kejadian seperti sekarang ini menjadi wake up call bahwa ramalan BMKG diperhatikan. BMKG itu menyampaikan ramalan terus menerus, sedikit yang perhatiin. Sesudah jadi genangan baru pada rame. Pemprov DKI tapi, juga termasuk yang kurang perhatikan begitu. Kami rutin. Begitu ada dari BMKG, maka seluruh jajaran sampai RT RW dikirimin. Karena itulah yang disiapkan kita adalah pengerukan. Itu dikerjakan. Pompa-pompa dipastikan menyala. Itu semua dikerjakan. Jadi kita itu melakukan semua langkah yang mungkin untuk mempercepat air mengalir. Yang kedua, ketika terjadi genangan, mempercepat penyurutan. Orang pada posisi lelah, Mas, dan marah. Dan ketika hal-hal seperti ini tidak pernah disampaikan, ini kan artinya orang akan langsung menuduh gitu, bahwa Pemprov DKI memang tidak cukup antisipatif. Ya. Kenapa misalnya tidak diberikan? Saya rasa setiap kali kita mengalami musim hujan, kemudian ada genangan, ada masif, punya kecenderungan
cari siapa yang harus disalahkan. Saya katakan, kami Pemprov DKI Jakarta, saya akan bertanggung jawab. Dengan cara kita merespon apapun masalahnya secepat mungkin sampai tuntas. Kenapa? Karena kejadian bukan pertama kali. Dan sistem drainase yang kapasitasnya seperti sekarang itu bukan kita yang bikin. Ini sudah ada berdekade-dekade sebelumnya. Oke? Faktanya, sistem drainase kita mampu mengalirkan sampai milimeter tertentu. Kalau di atas itu, belum sanggup. Pasti ngantri. Ini ada soal dampak sosial yang lain ya Mas, karena orang mungkin tidak cukup paham tentang soal teknis seperti ini gitu. Misalnya ketika massa itu datang ke E.ON dan melempari, merusak bangunan. Kemudian ada juga sebagian bangunan rumah pompa yang dirusak oleh warga karena merasa revitalisasinya tidak cukup cepat. Ini artinya apa Mas? Apakah ketika, saya kembali pertanyaan, apakah ada jajaran di bawah Mas Anies yang tidak cukup bekerja menyampaikan hal-hal seperti ini? Atau tidak cukup cepat mengikuti instruksi yang diberikan oleh atasannya? Sebetulnya enggak juga kalau di situ. Kalau kejadian-kejadian itu bisa kapan saja. Artinya ada monitoring Mas terhadap kerja-kerja mereka? Ada. Bahkan di kawasan Jakarta Garden City, saya sehari sebelumnya sudah ke sana. Dan memang di situ, kalau Anda lihat peta ini, peta apa curah hujan ini, maka Anda bisa menyaksikan di sini, ini yang merah ini. Ya. Itu mungkin bisa disorot. Jadi, ya. Jadi ini contoh, kawasan yang paling banyak terkena hujan, luar biasa deras, dengan angka di atas 200 mm, itu kawasan timur laut Jakarta, termasuk tempat itu. Nah, di sana sudah terjadi pembangunan. Lalu ada kewajiban-kewajiban dari pengembang di tempat itu yang belum dituntaskan. Dan mereka harus menuntaskan, membangun saluran air, membangun waduk. Itu kewajiban-kewajiban yang harus dituntaskan. Jadi sehari sebelumnya kita ke sana. Nah, warga marah. Saya rasa yang marah itu di mana-mana kalau mengalami apa banjir itu marah. Pasti. Anies Baswedan dicaci di media sosial maupun juga di media arus utama. Namun ternyata elektabilitasnya di beberapa survei tidak berkurang. Dan ini dikaitkan erat dengan kansnya menuju 2024. Bagaimana tanggapan Pak Anies? Kita simak setelah info komersial berikut ini. Tetaplah di Prime Show with Ira Kusno.